Pagi kawan-kawan semuanya, pada pagi hari ini saya berada di lapangan Nongkodono Kauman Ponorogo ya. Di kesempatan pagi hari ini yang cerah dengan semilir angin, walaupun masih agak terasa dingin. Nah, ini harinya hari Minggu ya. Nanti di lapangan di sini nanti akan ada event tahunan Grebek Suro 2022, lomba balapan kuda sama memanah di atas kuda. Tapi nanti kita lihat-lihat dulu ya kuda-kuda peserta lomba balap kuda atau HBA Grebek Suro 2002 yang diadakan di lapangan Nongkodono Kauman Ponorogo. Yuk kita lihat-lihat dulu kuda-kudanya seperti apa. Mau kemana Mas Alip? Beli kopi. Aku dibelikan juga ya. Mau gimana? Mau. Ini ada kudanya, salah satunya. Ini ada lagi nih, putih warnanya. Mantap ini. Nah, kalau yang ini buat ini nanti kuda-kuda buat HBA ya, Horseback Archery. Ini kuda-kuda dari Permata Stable. Ada Elina, Guzela dan Sabrina. Kopinya udah siap, ngopi dulu. Ya, itu Mas Yuda. Pak Bustomi. Ini Mas Alip. Nah, guys, wajahnya diblur ke, suaranya diganti. Saya emang ngurus suaranya tak bisa diganti wajahnya lah diblur ini. Nah, ngomong berarti kerekam ya gue, Pak Heri. Iya. Suaranya, Pak. Ayo, Bro, sarapan. Rambutnya bagus. Bajunya Pak, misalnya Pak. Iya. Cuma nggak tahu ini namanya siapa ini ya. Ini jantan ini. Oh, iya apa itu? Jadi coba kita lihat kuda-kuda yang lainnya ya. Yuk. Gimana? Malu-malu dia. Ya. Oke, ini Besti. Bimbo. Jos nih warnanya. Ya. Aduh, kangen
Pak Bus. Ada Pak. Nah, kalau ini namanya Elina, ini dari Sukoharjo, Solo Sukoharjo, Permata Stable. Oke, itu sebagian tadi kuda-kuda peserta lomba balap kuda dan HBA. Sekian bersama Om John, terima kasih.